Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, semangat pagi luar biasa. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan jangan lupa bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan. Praja Wibawa Karawang menginformasikan, pada hari Jumat pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, Cilamaya Wetan, sebanyak 120 anggota Linmas sekecamatan Cilamaya Wetan mengikuti pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat tahun 2022 bertempat di halaman kantor Kecamatan Cilamaya Wetan pada hari Jumat tanggal 4 November tahun 2022. Di antara anggota Linmas 12 desa, satu anggota perempuan yang bertindak sebagai komandan upacara. Bertindak sebagai narasumber adalah Kasitrantip Bapak Totong Dadang. Kasitrantip Kecamatan Cilamaya Wetan ketika membuka pembinaan Linmas sekaligus memberikan sambutan pengarahan, mengatakan bahwa keberadaan Linmas masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam mendukung suatu kegiatan. Demikian mengabarkan Praja Wibawa Karawang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, apa Komandan ya, ini dalam rangka apa ini kegiatan setiap Linmas gitu ya, coba itu biar masyarakat tahu gitu ya. Siap, terima kasih. Ini dalam rangka kegiatan rutin bulanan setiap satu bulan sekali kita mengadakan pembinaan Linmas Kecamatan Cilamaya Wetan, yang mana kebetulan tiap bulannya ada honornya. Terus dalam rangka kita silaturahmi dengan para Linmas Kecamatan Ciwet, yang mana mereka supaya tahu Linmas desa ini mana, Linmas desa ini siapa, untuk merekatkan kekeluargaan. Dan pembinaan yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan PBB-nya kita laksanakan, kebersihannya kita laksanakan, dan mereka bisa berkumpul dan bisa mengenal satu sama lain dengan Linmas desa yang lainnya. Begitu, Pak. Terus itu untuk wilayah Cilamaya Wetan khususnya ya, Pak ya. Itu berapa Linmas? Untuk desa, maksudnya desa ya. Linmas ya. Ada Linmas inti itu per desa ada 10. Kebetulan Cilamaya Wetan ada 12 desa, berarti 10 kali 12 120 desa. Kebetulan untuk desa Tegalwaru kami apresiasi dengan adanya Kasatgas sebagai perempuan salah satunya, mereka dia diangkat sama ibu kepala desa, kebetulan ibu kepala desa dia menunjuk si ibu ini yang mana merangkap sebagai ajudan kepala desa, mungkin begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juheria, saya dari desa Tegalwaru, Linmas perempuan satu. Baru ada 5 bulan lah. Dari diajukan oleh Bapak Ibu Lurah Eis Herawati Tegalwaru Cilamaya Wetan dan bersama Ketua PMP Kecamatan Cilamaya Wetan. Berhubungan saya menjadi Linmas dengan kegiatan desa, yaitu tiap hari Senin kita ada apel piket. Jadi setiap desa Linmas itu ada 10 orang. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat itu bagi tugas apel. Tiap hari Senin 2 orang apel di desa Tegalwaru Cilamaya Wetan. Ya, mantap ya. Terus ini Bu, itu kesan-kesan kita yang diadakan sama Pak Kasih ya, Tratib Bapak Totong. Itu kesan-kesannya untuk pelatihan ini gimana, Bu? Pesan-kesan untuk pelatihan tiap apel tiap bulan di Kecamatan Cilamaya Wetan,
Alhamdulillah dengan berjalan baik dan lancar, dan pembinanya alhamdulillah semangat untuk para limas-limasnya yang lain setiap desanya. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama.